Halo, balik lagi sama Kedelion. Kali ini kita bakal bahas tentang One Punch Man, One Hit One Kill. Jadi di sini kita bakal bahas tentang satu hero penting yang imba banget, yaitu Tuxedo Sweet Max. Nah, Tuxedo Sweet Max ini kenapa gue bilang dia imba banget, guys ya? Ntar gue naikin sambil naikin ini ya. Ini Watchdog Man ini Garchomp, guys. Dia Garchomp. Oke, terus gue naikin dulu dia ya. Ayo, udah, ini belum. Dua naikin pasif ya. Oke, sini naik. Oke, cukup. Nah, ini dia Garchomp ya. Jadi kalau bisa lihat di sini level 11 itu bisa AoE. Kalau misalnya dia rage, jadi dia sekarat terus abis itu dia serang AoE kalau udah B11 ya. Nah, itu bakal sakit banget. Ini jelas dia bakal kepake di early sampai mid ya. Ini bakal kepake banget kalau Watchdog Man kalian B11, guys. Terus gue mau bahas di sini ini dulu ya, Tuxedo Sweet Max. Gue nggak tahu kode Pokemon dia ini apa. Yang jelas pada saat gue masih main Pokemon Gaming itu nggak ada yang kayak dia ya. Jadi dia ini serangan ultinya AOE, terus serangan biasanya serangan ultinya AOE. Terus kalau dia diserang musuh, ini dia AOE ya guys ya tuh. Dia 170% physical attack plus 3600 physical damage. The larger gap between speed of itself and the target, the higher damage cost up to 30%. Jadi semakin gap speed ya diri sendiri dengan musuh. Jadi kalau bisa speed dia itu rendah, guys. Jadi semakin rendah speednya si Amaimas, serangannya akan semakin besar. Jadi kalau bisa Amaimas kalian itu selambat mungkin, gak usah cepet-cepet. Nah di sini gue pakai E-meter. E-meter speed gede, petek naik nggak apa-apa karena dia pakai petek. Nah kalau bisa di sini speednya nggak usah gede-gede ya. Ini gue mau buka speednya, gue bakal speednya bikin kecil aja. Semakin kecil speednya dia, semakin sakit serangannya nanti. Ini unik banget ya. Terus di sini kalau udah B11, dia itu punya 30% chance randomly pushing one hero great forward when hero in front on run are defeated. Oh jadi dia itu bisa 30% chance itu bisa dorong ya satu hero ketika hero di depannya itu udah mati. Jadi hero mati dia ditarik ke depan gitu. Keren sih. Terus pasifnya ketika dia diserang dia bakal counter attack. Itu kayak si ini ya, kayak si Onyx ya. Cuman dia ini bukan Onyx karena Onyx itu serangannya kalau nggak salah ultinya raw ya. Ini ultinya AOE, guys. Ketika diserang dia bakal bales 120% basic attack dan punya 60% PD for turun. Jadi dia akan semakin tebal. Stacknya itu 3 kali. Jadi PD dia itu bakal 60% dikali 3, 80%. Jadi untuk yang serangan apa yang serangan attack, contoh kayak Scizor tuh di sini kan Kenrich Kabuto gitu, itu dia taruh di belakang, dia bisa nambah defense-nya jadi nggak mudah mati, guys. Terus kalau dia bintang 8, dia tuh take revenge by making a counter attack whenever an ally excluding itself with the lowest HP receive an attack. Jadi dia itu bisa revenge ya, counter attack. Whenever an ally excluding itself with the lowest HP receive attack ya, counter attack. Oke. Jadi dia itu bisa bikin counter attack kapanpun ketika teman selain dirinya sendiri itu yang HP berendah itu receive an attack. Jadi dia bisa begitu dia bintang 8 teman kita yang HP-nya paling terendah itu bakal dilindungin. Dia bakal counter attack, guys. Jadi ini bagus banget ya. Jadi ini kalau bisa sih gua rasa dia bakal kepake cukup lama dari mid sampai dari early sampai mid. Dua ini, guys. Ini sama ini itu penting ya. Watchdog Man sama ini juga penting ya. Watchdog Man ditaro di depan atau taro di belakang. Yang jelas begitu dia ulti itu bisa rata semua, guys. Kalau dia udah B11 ya. Ini juga Metal Bat udah gue bahas kemarin ya. Metal Bat itu poison, cukup sakit. Dan dia wajib taruh di tengah biar ultinya di tengah, biar kena 3 di depan sama 1 di belakang, guys. Nah ini Tuxedo ini juga wajib ya. Jadi Tuxedo Sweet Max ini wajib banget. Dan kita bakal coba dulu deh. Kita lawan Friends. Kita lawan yang lemah dulu, guys ya. Kita lawan yang lemah dulu. Ini kita lawan. Ini kita pakai Tuxedo aja di sini. Biar nyerang Tuxedo semua ya. Ini di sini. Nah, ini di sini, guys. Nah, ini di belakang sini kali ya. Enggak. Ini deh biar cepat ulti, guys. Oke, let's go. Kita lihat ya counter attack-nya kayak apa, guys.
Kita lihat counter attack-nya kayak apa. Oke, serang biasa, serang, counter attack. Wah, mantap ya. Jerak, PDF-nya naik, guys. Kalian perhatikan ya, PDF-nya naik tadi. Ada buff tuh, PDF-nya naik, buff PDF-nya naik. Jebret, 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 counter attack-nya sakit banget. Set, lagi, jebret, jebret, jebret. 1/4 darah, walaupun lawan CP-nya lebih kecil ya. Tapi ya, lawan CP besar nanti gue tunjukin di arena ya. CP besar tuh kalah, guys, karena gue pakai Amaimasi ini ya. Set, oke. Di ulti. Walaupun di ulti, dia akan bales. Nah, apalagi kalau musuhnya tuh petek semua ya. Semuanya petek semua, ya itu enak banget buat dia. Karena peteknya dia tuh, PDF-nya dia tuh gede banget, tebel banget. Ini SP. Nah, dia lemahnya sama SP tech, guys. Oke. Kabum. Oke. Dead imun. Nah, dia juga pakai Amaimas, AOE, serang. Ini kita liatin animasi Amaimas ya. Set. Oh, nggak hilang lagi. Oke, letal skipnya gue ilangin tadi soalnya. Langsung mati banyak ya. Sekali ulti, karena dia AOE, guys. Jebret, jebret, jebret. Gila ya. Taruh depan, nyerang semua. Itu kehebatan dari Amaimas. Jadi kalian kalau lawan Amaimas itu perlu ini. Dan tadinya gue 60 ribuan, guys. 60 ribuan gue lawan yang 70 ribu nih. 70 ribu lebih sih tadinya ya. Terus gue menang, guys. Dia 73 ribu awalnya. Terus gue menang. Kita coba lawan dulu ya ABCD ini, guys. Taruh ABCD ini. Ini taruh depan Wasdog mainnya. Siapa tahu nanti dia sekarat, dia belum mati, langsung serang balik gitu, guys. Lawan musuh. Oke, ini seimbang ya. Dia 70.000, gua 70.000. Dia nggak pakai Amaimas, gua pakai Tuxedo Amaimas ya. Amaimas yang Tuxedo, guys, yang SSR, bukan yang SR ya. Oke, ini sakit banget sih kalau diserang. Diserang sama si Metal Bat sakit, guys. Poisonnya juga cukup sakit ya. Oke, counter. Mantap. Pasti dibales counter attack lagi. Semakin dia, aduh, kena stun lagi. Mati kau. Oke. Duh, gawat nih. Gak mati lagi sebadak. Mati, nice. Mati, nice. Oke. Counter attack. Mantap ya. Ini juga Kabuto bagus, guys. Jadi kena taunt 3 di belakang ya. Oke, Wasdogman. Critical. Ya, karena rage-nya udah naik, rampage-nya udah naik ya. Tapi lifesteal-nya belum jalan, guys. Makanya dia paling nggak harus B11 sih biar AOE ya. Kalau B8 cuma manfaatin lifesteal-nya doang. Oke, ini animasi dari Sweet Tuxedo Amaimas. AOE. Terus diserang sama Kabuto bagian depan. Belum mati juga ininya. Oke, nyerang bagian belakang. Mati. Oh, enggak. Wah, dibales nih dia. Tas. Mati. Satu. Boom. Ini sakit, guys. Dia single target yang cukup sakit dan bisa beku ya. Dia Weevil deh kalau nggak salah. Kalau di Pokemon. Yang kucing hitam itu ya. Beuh, mati Kabuto gue. Tapi lumayan ya. Karena semua nyerang Kabuto. Lihat Kabuto ya. Tebel banget. Di ulti berkali-kali. Gak mati. Gue pikir mati, guys. Gak mati, guys. Di ulti berkali-kali ya. Betapa luar biasanya Kabuto, guys. Dia skill 2. Semuanya taunt nyerang dia. Aman-aman aja gitu. Nah, gue pakai Kabuto dan juga Amaimas. Ketika Kabutonya ngeton, bagian belakang nyerang dia semua, bagian depan itu mudah-mudahan nyerangnya ke Amaimas. Atau kalau Kabuto mati, Amaimas di depan, semua nyerang Amaimas, semua kena counter attack gitu. Itu enak banget, guys. Oke, kita peringkat 4 ya. Gue sebenarnya penasaran sih, mau nyoba lawan yang CP lebih besar ya. Di sini ada tim ZZ. Cuman CP gue jauh di bawah dia ya. Kita coba aja deh. Gak ada salahnya kita nyoba, guys. Kita ini aja. Siapa tahu bisa menang ya. Ini juga CP dia lebih gede sih tadi ABCD ya. 70.472. Tadinya tuh 73.000 deh, guys. Kayaknya dia rubah line up ya. Dia rubah line up terus kalah gitu. Kita lihat di sini ya. No. Dia tuh 73.000, guys, tadinya. 73.000 terus dia kalah. Gue sempet disenggol Hades. Sekarang Hades sudah 86.000, guys.
Kita coba lawan yang ini ya, tim setnya. Bisa menang atau enggak, kita enggak tahu. Kita pakai 70.000, dia 80.000. Apakah bisa meng-counter? Itu yang jadi tanda tanyanya. Selisihnya 10.000-an. Dia kemungkinan dapat part ya, nanti gue kasih tau ya. Yang bikin CP dia tuh bisa meningkat jauh pesat kayak gitu, meninggalkan kita. Kabuto ini sebenarnya gue pingin banget speednya di build ya, biar bagian belakang itu gak nyerang ke arah yang lain gitu. Walaupun gue happy-happy aja ya, dia nyerang Amaimas tuh kayak gini, gue happy-happy aja tuh. Bakal kena counter attack. Tapi alangkah baiknya kalau kena taunt guys, karena kalau kena taunt tuh yang jalan bukan skill 2, tapi skill 1-nya doang. Oke. Oke. Wis, aduh kena stun lagi kampret. Oke, ulti. Kabung, 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 kabung. Boom. Aduh. Dua udah bisa ulti, guys ya. Makanya gua harus cepat-cepat Asin Man tuh B8, guys. Biar pen 2 gua tuh ulti gitu. Sekarang kan aduh, mati lagi. Kena stun sama mati guys ya. Kayaknya sih bisa sih gue menang guys. Waduh mati. Oh defense di block. Wah tapi mati guys belum di block. Beuh sakit. Waduh. Wah nyerang belakang lagi. Oke balas. Jar. Sekarat guys. Set. Set mati. Ah ini gak mungkin menang sih. Gak mungkin menang ya. Ini sakit banget sih cambuk guys. Be. Mati. Aduh sisa 3 guys ya. Belum kuat sih. Belum kuat ya. Belum kuat. Ya intinya pakai Amaimas guys. Kalian lihat ya, top 1 kita, top 1 di server 1 itu pakainya Amaimas. Sweet apa? Tuxedo Amaimas tuh, dia pakai Tuxedo Amaimas ya. Udah B8 ya. Jadi bagus memang pakai Tuxedo Amaimas B8, Metal Bat B8 tuh udah kuat banget ya. Kuat banget. Kabuto juga dia pakai. Ya, mirip-mirip ya. Cuman Sonic ini unik guys. Nanti kita bakal bahas ya. Sonic ini unik banget. Gua udah coba ngelawan Sonic. Sonic itu begitu dia skill 2, abis itu kita gak bisa target dia ya. Dia tuh lari gitu, posisinya lari. Pas dia lari itu kita gak bisa target. Bener-bener gak bisa target ya, gak bisa diserang. Memang enak banget Sonic. Sonic tuh unik ya. Gua gak tahu Sonic niru siapa, tapi Sonic unik banget untuk kita mainin. Oke, kurang lebih kayak gitu. Jangan lupa like, subscribe, juga komen. See you next video, bye-bye. Sweet, Tuxedo, IMAX mainin.